Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman, saya berada di bengkel sapi Kalijero. Dan di sebelah sini ini ada pedetan yang dulu imut-imut sekali ini. Masih non-poel gitu? Sekarang kondisinya seperti ini, setelah berapa lama di kandang ini, Mas Yati Gandhi? Sekitar 7 bulan. 7 bulan? Lebih lah, 7 bulan lebih. 7 bulan lebih, ya? Dulu ada di videonya Mas Rian Zuma ini. Dan lakunya cukup fantastis nih. Zaman dulu. Pokoknya kan kontes Karawang itu kayaknya dulu. Sebelum habis kontes Karawang atau sudah? Sesudah kontes Karawang. Karawang baru beli ini. Dulu harganya 25 juta enggak salah. 25 jutaan. Kalau itu masih usia kisaran berapa? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. Dulu keterangannya 4 bulan kurang. Masih muda banget. Masih muda. Dan itu pedet paling mahal yang pernah saya lihat. Zaman dulu. Pernah memecahkan rekor pedet ini, harga pedet teman-teman. Termahal pada zamannya ini. 3 bulan ya? Sekarang bobotnya berapa? Wah, kalau bobotnya perkiraan sekitar 5 kintalan itu. Ini kalau taksiran Mas Yati Gandhi bobot 500 lebih. Kalau Mas Ripan berapa Mas Ripan? Ya, 5,5 gitu. Ini bodinya ini lebar sekali teman-teman, dan tebel. Kemungkinan menang karkas Mas. Menang karkas. Bodinya jangan di ini, jangan dilihat ya. Agak pendek. Posturnya agak pendek gitu. Posturnya pendek, terus curang panjang, tapi karkasnya ini yang menang di sini. Karena daging, pakan kering ya. Pakan kering, dagingnya juga antep biasanya. Mantos. Dari belakang baru kelihatan besar kalau dari samping ya Mas ya. Dan untuk sapi ini biasanya diumbar ya Mas Yati Gandhi? Diumbar. Kemarin nggak diumbar kan kakinya ada infeksi. Biar sembuh dulu nanti diumbar lagi. Kayaknya nginjek batu atau nginjek besi. Biasanya kan karena diliarkan kan ya. Itu terus infeksi. Dan untuk jenis sapinya masuk simental Malborn, mungkin hampir Malborn, ada sedikit warna putihnya. Atau kalau menurut jenengan Malborn gitu. Dari moncongnya itu ganteng putihnya Mas. Seperti khas sapi limosin ya kalau moncongnya. Dia agak warna coklat teman-teman. Tapi ini bukan metal buja ya. Bukan metal buja, beda. Warnanya juga biasanya lebih cerah harus buja. Ngejreng gitu. Pas Gandhi juga di jam ini jos kandas teman-teman untuk sapinya sendiri. Ini masih bakalan masuknya, dilihat dari bokong atau bagian belakang lebar sekali. Makin telan ya Mas, tebel. Istimewa. Sebenarnya dulu ketika saya dolan di bengkel Kalijero untuk pertama kali, saya sempat lihat untuk sapi ini, tapi nggak ngeh kalau ini salah satu pedetan yang cukup fenomenal pada dulu sekitar 1 tahun yang lalu, yang dibeli dari daerah Banyuwangi. Saya hanya sekilas saja melihat ketika di kandang ini. So, sekarang bodinya memang jos gandos dan di bagian kaki masih bagus teman-teman, bagian depan maupun yang belakang, meskipun dia agak bentuk kurang tinggi tapi termasuk jos seperti ini. Dulu merupakan salah satu pedetan super terbaik, tapi memang belum pernah ikut kontes. Istimewa. Itu baru kita 1 tahun. Tapi kalau kerjanya di agronomi itu sudah 2 tahun.
tahun. Tapi yang satu tahun awal itu di kantor. Cerita sedikit seperti kenapa namanya bengkel kaki ini awal mulanya gimana? Kan di sini itu kayak rekondisi sapi-sapi yang rusak kayak gitu. Jadi kan kalau kita awalnya itu kan kerjasama sama perusahaan. Nah, terus kemudian di sana itu kan banyak sekali sapi-sapi yang kayak stunting lah kalau misalnya manusia kayak gitu. Jadi dia kurang nutrisi, terus kemudian penyakit kulit dan sebagainya kayak gitu. Terus akhirnya Profesor Ali Agusnya itu berinisiatif untuk yang pertama adalah menyelamatkan sapi-sapinya. Menyelamatkan sapi-sapi yang sudah kurus jelek kayak gitu kan biasanya kalau dijual di pasaran itu sudah nggak laku, itu diperbaiki di sini. Nah, itu kenapa namanya itu bengkel sapi. Di awal sejarahnya seperti itu. Iya. Yeah. Kemudian didirikan tahun berapa sih bengkel sapi? Kalau untuk penelitiannya itu sudah lama. Tapi kalau mulai berada di Kali Jeruk ini itu mulai dari tahun 2017. Yeah. Luar biasa untuk penyelamatan. Rusa-rusa itu ya. Misinya, ya. 4 tahun berarti ya, hampir 4 tahun nih. Dan memang yang di sini ada berapa ekor ini? Kalau populasi sekarang itu 85. Nah, kalau untuk biasanya itu kita itu penuh kalau pas itu lah. Nah, tapi kalau misalnya pas hari-hari biasa biasanya sekitar 80-an populasinya. Dan ini Mbak, ini kan lagi musim cuacanya ekstrim, kadang hujan terus, kemudian panas. Ini gimana sih kiat-kiatnya ini untuk biar sapinya ini tetap sehat, tetap apa namanya makannya lahap? Ini gimana dari bengkel sapi dari pengalaman di sini Mbak? Kalau untuk sapi-sapi yang di sini itu treatmentnya itu cuma treatment pakan. Nah, metodenya bengkel sapi itu adalah konsentrat fermentasi menggunakan SBP dan juga ada tambahan mineral yaitu booster sapi. Treatmentnya cuma itu. Maksudnya maupun untuk daya tahan tubuh, terus kemudian untuk melahapkan nafsu makan, terus kemudian untuk memperbaiki kondisi tubuh dan sebagainya, semua treatmentnya itu pakainya di SBP sama booster sapinya. Booster itu ya, tidak ada seperti yang lain tambahan-tambahan obat-obatan atau jamu, tidak ada ya? Kalau untuk obat itu kita hanya gunakan untuk sapi-sapi yang dia sakitnya parah, misalnya kayak pneumonia, terus kemudian ada juga sapi-sapi yang itu berpenyakit kayak gitu, misal radang paru-paru dan lain sebagainya kayak gitu, maksudnya penyakit-penyakit yang parah. Tapi kalau untuk penyakit misalnya kayak cuman gatal-gatal, terus kemudian dia kulitnya luka atau apa kayak gitu, biasanya kita treatmentnya itu cuman di booster sapinya gitu. Hanya dari makanan saja. Ya, dari makannya aja. Jadi kita itu memperbaiki dari dalam. Nah, nutrisinya kita perbaiki, terus kemudian ketika nafsu makannya itu meningkat, terus kemudian nutrisinya bagus, nanti kekebalan tubuhnya nanti bisa terbentuk sendiri. Oh iya, ini ada ilmu yang luar biasa. Jadi tidak semuanya penyakit itu harus langsung dengan obat ya. Dari makanan itu sendiri itu lebih bagus malah ya. Kadang-kadang kalau di peternak seperti petani itu ada sedikit luka, sedikit apa, cepat-cepat undang dokter, cepat undang mantri ya. Nah, itu kalau di sini dari makanannya dulu diperbaiki. Ya. Biasa. Dari dalam. Dari dalam ya. Dari dalam. Yete Gandhi. Joshua. Seperti itu teman-teman. Sedikit profil singkat mengenai bengkel sapi Kali Jeruk. Dan kebetulan di tempat ini atau di kandang yang sebelah sini, karena kebetulan kandangnya ada dua, satu, ada tiga, dan kandang umbaran. Kalau di sebelah sini ini sapi-sapi Eva atau sapi perah, lagi di perah kebetulan. Kemudian bergeser ke sebelah sini ada sapi-sapi pegon juga. Ada tadi untuk sapi bakalan masuknya mungkin, super. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.